难得非凡之人，你果然是。好消息，你快看！人还是等着，你们快快！什么人？慌！ 忽然回。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sudah waktunya buat kita melanjutkan Lord Shehao ya guys. Apalagi babang kita satu ini itu sudah mencapai alam atas, yang dimana ini bakal semakin seru karena bakal melawan musuh-musuh baru guys. Apalagi di part 114 kali ini, kita semua bakal melihat gimanakah perjalanan Shehao dalam mencari keluarganya. Kira-kira siapa yang bakal Shehao cari duluan? Mimi sih yakin pasti sang kakek duluan guys. Soalnya dialah yang paling dekat dengan petunjuk-petunjuk yang ada di sana. Mantap kan? Maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Shehao yang mengganti penampilannya sungguh berbeda jauh. Tujuannya agar tidak ada yang mengenalinya di alam atas. Tapi kemarin kita semua sudah dikasih tahu ada yang namanya kompetisi yang hanya dirayakan setiap ribuan tahun sekali. Selain itu, orang-orang dari alam atas mencari wanita berambut perak yang sudah mengganggu kuil abadi. Bahkan Perietan pun ada di sana guys. Pertempuran sempat terjadi melawan sang wanita penyihir. Ini merupakan pertarungan para jenius generasi muda. Selain mereka juga ada jenius yang lainnya, dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys ya. Singkat cerita, babang Shehao melanjutkan kultivasi agar menjadi semakin kuat. Yes, itu semua karena kultivasinya sempat ditekan karena baru naik ke alam atas. Selain itu kan dia juga terluka guys. Sehingga Shehao akhirnya bisa menggunakan kekuatan tekniknya. Di sisi lain, tepatnya desa Hang, Shehao akhirnya sampai ke desa itu. Dia melihat ada banyak sekali monster yang berkeliaran. Ternyata Shehao mengalahkan monster-monster itu sebagai tanda terima kasih sudah merawatnya sampai sekarang. Soalnya monster-monster itu cukup membahayakan para penduduk yang tinggal di sana guys. Tentu sang kakek senang dong, berharap agar Shehao mendapatkan apa yang dia mau. Shehao pun pergi ke tempat lain. Dia bersama sang burung Phoenix Perak. Awalnya dia memberikan nama-nama kepada si burung ini dan gak ada yang diterima. Tapi pada akhirnya Shehao pun memberikan nama yaitu Yinze yang artinya si perak. Singkat cerita, dia akhirnya sampai ke sebuah tempat dengan formasi raksasa. Shehao bisa merasakan betul kalau formasi ini cukup keras. Gak ada pilihan, dia meminta sang batu dewa lah yang menerobosnya. Dan tuar, dengan sedikit paksaan mereka bisa menerobosnya, dan perjalanan pun dilanjutkan. Nah jadi Shehao itu ingin pergi ke gunung pulau yang tersebar di 5 negara berbeda guys. Pasti Shehao berpikir keluarganya mungkin ada di sana. Saat sampai ke suatu tempat, dia mendengarkan atau menguping gosip soal seorang pria muda dengan tulang abadi yang tidak terkalahkan. Rumor mengatakan semua kekuatannya berasal dari kakaknya, bukan dari bakatnya sendiri. Yes, mereka membicarakan adiknya Shehao yang tidak lain adalah Qin Hao. Jadi si Qin Hao ini menjadi sangat terkenal di alam atas. Tapi, rumor soal sang kakak yang memberikan adiknya kekuatan itu tidak boleh disebarkan, karena bisa-bisa diincar oleh orang-orang gunung pulau nanti.
supaya nggak malu, guys. Batu Dewa menyuruh Shahao untuk menunjukkan bahkan tanpa tulang tertingginya, dia juga bisa bersaing dengan generasi ini. Mereka juga membicarakan ayahnya Shahao yaitu Shechiling yang membuat keributan besar di Gunung Pulau. Karena dia ingin menyelamatkan seseorang yang dipenjara tepatnya di Pulau Alcatraz. Tapi karena Chin Hao anaknya, jadi Gunung Pulau tidak begitu berani menyentuh ayahnya Shechiling. Shahao menebak orang yang dipenjara di Pulau Alcatraz itu pastilah kakeknya, guys. Makanya Shechiling si ayah sampai murka. Jadi sekarang Shahao bakal mencoba menyelamatkan sang kakek terlebih dahulu karena dia yang lebih membutuhkan bantuan. Soalnya kan kedua orang tuanya sama Chin Hao itu pasti berada di Gunung Pulau, jadi aman-aman saja, guys. Beda masih kakek yang dipenjara, ya kan? Diceritakan sedikit sejarah soal Pulau Alcatraz ini, sebenarnya pulau ini itu dimiliki oleh seorang Raja Iblis yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Katanya dia mengalahkan banyak sekali ajaran yang tidak terkalahkan. Tapi sang Raja Iblis pernah mencari penerobosan sesungguhnya. Dia melawan seekor makhluk abadi di penjara hukum. Makhluk itu menghilang, tapi sang Raja Iblis juga ikut menghilang nyawanya. Yang artinya sama-sama meninggal, guys. Daging dan darahnya pun tersebar ke pulau ini, menciptakan banyak sekali harta karun langka. Jadi walaupun pulau ini adalah penjara berbahaya, tapi banyak sekali peluang yang bisa didapatkan. Setengah bagus, setengah jelek lah. Selain itu, banyak sekali orang-orang yang datang ke sini setiap tahun. Ya, tentu demi mencari harta ya, guys. Gak lama dari itu, muncullah sebuah kapal teleportasi. Tiba-tiba sang kapten menghentikan dengan alasan cuaca yang sangat buruk. Harus menunggu seminggu kemudian, baru bisa terbang lagi. Tentu para penumpang tidak terima dong, karena 7 hari itu merupakan waktu yang sangat lama. Sang kapten bakal mengambil resiko untuk melanjutkan perjalanan kalau semisal mereka membayar lebih. Ada beberapa orang gak mau bayar, mereka berpikir Pulau Alcatraz sudah dekat, jadi sebaiknya terbang saja. Dan ketika mereka mencoba terbang, langsung hilang, guys, disambar ama guntur di sana. Berbahaya banget. Guntur yang berbentuk muka pun langsung menghampiri ke mereka. Sang kapten mengeluarkan harta api tulang. Dengan harta itu berhasil mengusir sang muka guntur. Nah, dari situlah orang-orang menjadi ragu untuk pergi sendiri, sehingga mereka semua sepakat agar membayar daripada menunggu 7 hari, ya kan? Di sisi lain, Shahao mencoba mencari petunjuk keberadaan sang kakek. Dia menerobos lautan kesadaran salah satu orang yang ada di sana, di mana ternyata orang itu adalah pengawas dari budak yang ada di Pulau Alcatraz. Nah, waktu itu sempat ada seorang narapidana bertangan satu mencoba kabur. Yes, kalian tahu kan siapakah pria dengan lengan satu? Yang tidak lain adalah kakeknya Shahao. Setelah mengetahui fakta kalau kakeknya di penjara, Shahao pun menghilang dari kegelapan. Pada akhirnya, mereka sampai ke Pulau Alcatraz. Buat orang yang ingin pergi ke penjara, bisa mengikuti ketiga orang ini sebagai penjaga dari penjara. Katanya sih, penjara itu juga mempunyai banyak harta langka. Dan akhirnya, Shahao pun ikut masuk ke dalam. Saat di dalam, Shahao semakin murka, guys.
Dia jadi kepikiran si kakek yang udah terluka parah, tangannya satu, tapi dipaksa harus menggali bebatuan di sini yang super keras. Menjadi budak ya kan? Jadi Shaho ingin mencari tahu siapakah orang yang sudah menyiksa kakeknya di bawah penjara ini. Shaho pun dibawa oleh salah satu budak untuk menemui pria bernama Qin Chengshang. Jadi ceritanya waktu itu, kakeknya Shaho berhasil menemukan sebuah harta batu langka. Tapi karena dia tidak mau memberikannya kepada Chengshang, sang kakek menelan batu itu. Tentu Chengshang gak terima dong. Tapi setelah menelan batu itu, kakeknya Shaho memancarkan cahaya terang dari dalam tubuhnya. Kekuatannya berhasil pulih. Segera si kakek pun mengalahkan Chengshang dengan tinjunya guys. Mantap. Nah, dari situlah si kakek berhasil kabur dari penjara ini dan mengalahkan banyak sekali sipir penjara. Karena sudah mendapatkan informasi yang cukup, Shaho pun melepaskan rantai sang budak sesuai dengan janji. Tidak lupa dia memperingatkan agar kabur secepatnya dari pulau ini, karena mungkin beberapa hari kemudian bakal ada perang besar di penjara ini guys. Shaho melihat Chengshang dan yang lainnya terus menyiksa para penambang, dia jadi teringat akan sang kakek. Tapi di sini dia merencanakan sebuah rencana jahat. Jadi sebelumnya, Shaho sempat melihat tepat di ujung dari penjara ini, itu ada sebuah tempat khusus. Shaho yakin kalau tempat itu sangatlah spesial guys. Karena tempat itu bahkan tidak berani dimasuki oleh sang kepala penjara yang sudah menyalakan api ilahi sekalipun. Jadi Shaho dan sang batu dewa mencoba memasukinya guys. Mereka melihat ada sebuah harta spesial di bawah tanah. Tapi mungkin ada rune formasi besar yang melindunginya. Jadi sang batu dewa mencoba mengecek dengan kekuatannya. Nah setelah selesai, sang batu dewa tahu kalau ini adalah tempat yang mereka cari-cari. Setidaknya orang yang membuat formasi ini sudah di tingkat tinggi. Ledakan dari formasi itu membuat ketiga penjaga langsung merespon, mengira kalau ada harta yang muncul. Ketiga penjaga sempat berdiskusi akan membagi harta itu, tapi aturannya siapa cepat dia yang dapat. Mereka pun segera masuk ke dalam dan melihat sekilas ada sebuah cahaya. Langsung berebutan untuk mengambilnya, tapi tiba-tiba tuar. Mereka tidak tahu ternyata itu adalah formasi guntur. Formasi ini harus segera ditutup, jikalau tidak, penjara Alcatraz mereka bakalan hancur dan harta-hartanya diketahui oleh orang luar. Ternyata ini adalah ulah sang batu dewa yang menghubungkan harta-harta di sana dengan semua formasi mantra guys. Jadi bagi siapapun yang berani mencoba mengambil harta itu, semua formasi di sana bakalan aktif. Nah lo. Jadi sebenarnya sedari awal, Shaho itu nggak berencana mengambil harta di penjara ini. Melainkan dia cuma ingin balas dendam guys. Karena jahatnya orang-orang sampai memperbudak orang lain cuma demi harta-harta. Bahkan kakeknya pun diperbudak ya kan? Jadi sengaja dia buat seperti itu. Supaya formasi di sana aktif dan hancur tempatnya. Tapi, jangan kemana-mana dulu dong. Kita bakal masuk ke bagian bocoran scenes buat part 115 yang bakal rilis lagi di minggu depan. Oke guys, pada intinya, jadi di part ini, kita semua bakal melihat Shaho itu bakal bertarung melawan sang kakek penjaga alias Chengshang yang sempat melawan kakeknya sendiri. Tentu Lord Shaho kita menang ya guys. Tapi setidaknya setelah melawan si Chengshang, dia mendapatkan petunjuk di manakah sang kakek pergi.
Selain itu, Lord kita satu ini juga bakal pergi ke sebuah tempat lagi. Nah, di sana bakal ada sebuah formasi raksasa. Dan seperti biasa guys, gak perlu basa-basi, Lord kita satu ini itu langsung menerjang ingin menghancurkannya. Mantap. Berarti misi pertama Shahau di alam atas ini adalah reuni atau berkumpul kembali dengan keluarganya. Dimulai dari sang kakek, barulah keluarga intinya ya guys. Mantap. Semakin kompleks aja nih alam atas. So, kita bakal lihat lagi penjelasannya, yes, di minggu depan lagi ya. Seperti biasa, update lagi nanti hanya di sini. Kobi Movie. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.